Dapat ada. Kok kag? Oh, sorry. Udah nervous ya kamu? Nanti kau punya anak beneran. Well, guys, I think we should go and give them space. Let's go. Thanks. Good luck. Saya udah gak apa-apa sih. Udah gak sakit perutnya, terus sudah biasa aja. Emang kayaknya cuma masuk angin biasa. Oke. Baguslah kalau kamu udah ngerasa lebih enak kan. Perutnya juga udah gak kenapa-napa lagi. Sekarang mungkin kamu bisa coba tes dulu. Boleh nanti gak mas tesnya? Jangan sekarang. Maksudnya karena ya emang saya gak hamil. Aku tahu kamu pasti takut banget mau tes ini. Tapi tenang aja, kita akan hadepin ini sama-sama. Ya? Oke? Bukannya gitu. Saya gak takut buat pakai alat ini, cuma... Oke, gini. Saya gak siap hamil, mas. Oke, gini. Saya tahu kamu sekarang pasti... masih langsung kayak jadi orang yang banyak pikiran gitu ya, gak kebayang. Tiba-tiba harus jadi orang tua. Saya pun juga ini pengalaman pertama gitu. Ini pengalaman pertama kita berdua. Dan gak apa-apa, maksudnya ya satu saat toh kita pasti akan jadi orang tua juga. Iya, tapi beda dong. Saya kan masih kuliah. Saya nanti lulus, ya mungkin saya mau kerja dulu, saya mau berkarir dulu, saya mau kesana kesini dulu nikmatin masa muda saya. Ya kalau saya tiba-tiba udah jadi ibu, ada anak gitu, ya ya beda mas. Emang belum siap saya. Masuk, masuk. Hei, Karin, masuk. Sorry, ganggu. Mau ngambil HP. Oh, tinggalan. Iya. Ini. Ya. Thank you. Ya. Yeah. Kenapa sih harus... dia masuk ya? Maksudnya kan kita lagi ngomong serius sebagai suami istri nih. Terus kenapa mas nyuruh dia masuk? Ya enggak, aku juga cuma... ya maksudnya bisa tunggu nanti gitu loh. Emang harus banget ngambil handphone sekarang? Ya oke. Okay. Ya mas ngerti kan maksud saya? Maksudnya saya tuh... ya saya masih kuliah mas. Masih jauh gitu loh. Aku paham. Dan aku respect sekali sama apa yang sudah menjadi keputusan kamu.